di Minecraft, guys. Ya, seperti kalian tahu, hari ini adalah hari kedua hari raya Idul Fitri. Selain jadi hari ini aku bakalan kurban sapi dan kambing, kurasa aku harus membelinya dari kepala desa di sana, guys. Aku sudah mengumpulkan 64 diamond. Ini aku cari mining sendiri ya. Jangan kata kalian aku nge-cheat ya. Sebelum mulai ke videonya, alangkah baiknya kalian tekan like, comment, and subscribe, guys. Karena cuma sedikit dari kalian yang subscribe. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke videonya, guys. Oke, pertama-tama sebelum kita kurban, guys, tentu saja kita harus memiliki sapi dan domba atau kambing, kurasa. Hai, Pak, aku mau nanya, Pak, di mana tempat jualan sapi, Pak? Oh, kalau tempat jualan sapi kamu bisa pergi ke arah dekat sumur balai desa, oke? What? Ke sumur balai desa, Pak? Oke, Pak, terima kasih, Pak. Aku mau kurban, Pak. Aku mau kurban. Udah lama aku nggak kurban, Pak. Malah dikacangin, guys. Oke, sekarang kita langsung saja menuju ke sumur balai desa, guys. Wow, itu, guys. Udah ada sapi. Udah ada sapi yang dikurban, guys. Wow, ini, guys. Tempat jualan sapinya, guys. Kita gacha, guys. Dapat apa ini, guys? What? Sapi Steve, guys. What? Oke, kita ambil, guys. Langsung kita borong, guys. Sini, guys. Bentar, Pak, jangan keluar dulu, Pak. Aduh, nggak apa-apa, guys. Kita beli lagi, guys. Aku mau gacha. Oke, ini dapat sapi beneran, guys. Oke, ambil hadiah. Kita tali. Kita gantung di sini, guys. Di deket sapi yang udah dikurban. Oke, mantap. Kurasa aku akan membeli satu sapi lagi, guys. Atau kambing, please. Aku ingin kambing. Malah sapi Steve lagi, guys. Oke, sekali lagi, guys. Kambing, please. Oh my god. Hokiku jelek sekali, guys. Oke, udahlah ya. Sapi kita udah banyak, guys. Sekarang kita akan memulai proses kurbannya, guys. Oke, kenapa sapinya di bawah ini? Kita bakalan memotong yang ini terlebih dahulu, guys. Sapi, kenapa kamu di sini? Kurasa kita harus memiliki wheat terlebih dahulu, guys, untuk memancingnya, guys. Ini sini, robohkan. Kita, aduh, robohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ini udah, guys? Oh my god. Oh my god. Blur. Darah, guys. Stepe. Ayo stepe. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mantap. Kayaknya kita kurbanin aja dulu baru kita gantung ya. Roboh, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Udah kepotong, guys. Dua sapi udah kepotong. Kita potong yang ini, guys. Jangan kabur, eh. Mau kabur. Oke, kita bakalan memotong dua sapi lagi, guys. Pak, tolong jaga sapi-sapi yang udah dikurban, Pak. Nanti diambil maling, Pak. Oke, di sini aku bakalan robohkan. Woi sih. Woi, diam, woi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Udah robohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semua sapi udah kita kurban ya. Aku nggak tahu ini sapi yang siapa, guys. Woi, Pak. Pak, itu sapi lu, Pak. Kenapa nggak diambil dagingnya, Pak? Kasihan itu, Pak. Udah dikuliti tapi belum diambil daging, Pak. Ya elah, malah ditinggalin, guys. Oke, sekarang kita bakalan ambil semua sapi ini, guys. Kasih tali. Kasih tali dan kasih tali. Oke, ini kita simpen dulu. Kita bakalan gantung sapi-sapi ini, guys. Oke, jadi di sini kita gantung kakinya, guys. Yep, kita gantung lagi. Gantung.
ada 5 sapi, guys. Oke, satunya kita gantung di sini, guys. Oh, ini bukan gantungan sapi, guys. Bentar. Oke, yang ini kita simpen dulu, guys. Kita akan kuliti terlebih dahulu ya, guys, ya. Oke, di sini kita langsung kuliti. Kulit. Kulit and kulit, guys. Oke, kita udah dapat semua kulitnya, guys. Lumayan, guys. Bisa kita jual lagi, guys, kulitnya, guys. Oke, di sini kita bakalan simpen kulitnya dan ambil dagingnya, guys. Oke. Wow, banyak sekali, guys, dagingnya, guys. Nanti kita bagi-bagikan ke warga desa sekitar sini ya. Oke, sekarang gantung yang ini juga. Oke, udah. Aku dapat 16 daging dan 12 kulit, guys. Kita kuliti dan kuliti. Wow, oke, dapat kulit lagi, guys. Mantap. Kita ambil dagingnya, ambil dagingnya. Wow, banyak sekali, guys, dagingnya, guys. Oke, di sini ada lubang, guys. Gak tahu kenapa, guys. Oke, sekarang kita bakalan bungkus semua daging hasil kurban tadi ya, untuk kita bagi-bagikan ke warga desa, guys. Oke, di sini kita bakalan crafting dan kita mendapatkan 24 daging bungkus, guys. Oke, sekarang kita bagi-bagikan ke warga sekitar. Oke, yang ini nggak bisa, guys. Oh, halo, Pak. Terima kasih, Pak. Ini, Pak, hasil kurban hari ini, Pak. Kuberikan kepada Bapak, oke. Eh, bentar, Pak. Mau bagi daging nih, enak nih. Woi, Pak, bentar, Pak, tunggu, Pak. Bentar dulu, Pak, kerjanya, Pak. Please dengarkan aku dulu, Pak. Ini aku mau memberikan daging, oke. Kuberikan 2 kepada Bapak. Kita berikan lagi, guys, kepada warga sekitar ya. Assalamualaikum, Pak. Ini enggak ada orangnya, guys. Kemana ini? Semua warga desa, guys. Ini enggak ada juga, guys. Wow, ini ada sapi liar, guys. Kita robohkan, guys. Kita bakalan kurbanin, robohkan. Robohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Udah kita kurbankan, guys. Oke, kita dapat sapi liar ya, guys, ya. Oke, Pak Blacksmith. Apakah Bapak ada di rumah? Oh, gak ada, guys, ya. Kita berikan di chestnya aja, guys, ya. Pas dia membuka chest nanti, tiba-tiba ada daging yang lezat, guys. Itu sangat baik, oke. Okay. Oke, okay, sekarang aku mau ke atas, guys. Untuk membagikan daging ini ke balai desa aja, guys, supaya yang ngambilnya banyak, oke. Okay. Warga desa ini pada sibuk kerja apa? Gak ada orang, guys. Oke, okay, aku mau menggantung ini. Kita kuliti lagi dan kita bakalan ambil daging. Oke, okay, ini untuk giliran kita ya untuk mendapatkan daging. Aku mau bikin sate, guys. Sate sapi itu enak banget, guys. Oke, jadi untuk daging yang ini bisa dikeluarin lagi gak? Gak bisa, guys. Kita berikan kepada bapak yang tadi aja, guys. Bukan yang itu ya, guys. Oke, bapak, ini dagingnya aku berikan semua ke bapak karena gak ada yang mau, pak. Oke, thank you. Oke, guys, sekian dulu video dari saya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Dan thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you the next time, guys. Bye-bye.